Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, suatu sekolah menyelenggarakan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh 420 peserta. Peserta terdiri dari 120 peserta siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 144 siswa kelas 9, dan bapak, ibu guru, dan karyawan. Jika dalam kegiatan tersebut disediakan sebuah door prize, peluang bapak, ibu guru, dan karyawan mendapat door prize adalah kita anggap bapak, ibu guru, dan karyawan adalah X, maka jumlah X, jumlah bapak, ibu guru, dan karyawan itu adalah jumlah total peserta kurang jumlah anak kelas 7 tambah jumlah anak kelas 8 tambah jumlah anak kelas 9 sampai 120 kurang 120 tambah 126 tambah 144 adalah 390, maka X sama dengan 420 kurang 390 adalah 30. Peluangnya adalah 30 bagi total peserta, kalau kita coret 3 bagi 42 adalah 1/14. Jadi peluang guru untuk mendapatkan door prize adalah 1/14.